Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat, pada hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan daripada pelaksanaan halal bihalal di Kuaran Bogor Barat. Tentunya ini merupakan kegiatan-kegiatan dari Kuaran Bogor Barat yang sudah diprogramkan, yaitu kegiatan binawasa. Tentunya binawasa ini sudah dijadwalkan ada kegiatan yang namanya halal bihalal. Dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 Mei 2022 sedang dilaksanakan kegiatan halal bihalal dan alhamdulillah dihadiri oleh Kakwarcap yang diwakili oleh Kak Rudi sebagai Waka Sarpras Kuarcap Kota Bogor. Dan tentunya pada hari ini juga dihadiri oleh unsur dari Mabiran Kuaran Bogor Barat, ada Ketua MOI, ada Kepala Puskesmas, ada Kepala KUA Kuaran Kecamatan Bogor Barat, dan seluruh Mabilur yang ada di Kecamatan Bogor hadir tentunya dalam rangka silaturahim antara Mabiran dan Kuaran Bogor Barat. Dan alhamdulillah diakhiri dengan tausiah penguatan daripada halal bihalal yang ada di Kuaran Bogor Barat. Kami gimana nih acara yang sudah direncanakan hari ini sesuai dengan rencana? Alhamdulillah malah acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari Waka Bina Muda dan support dari semua Waka, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 25 dan 26 untuk TC Jamnas itu kita bisa sosialisasikan di sini di Hotel Pajajaran. Rencana kelanjutan kegiatannya apa? Kegiatannya kita akan melaksanakan TC di SD Cimahpar 5 pada tanggal 25 dan 26 Juni. Ya. Akan dilaksanakan nanti. Dan kemudian untuk kepanitiaan alhamdulillah kita sudah susun akan mencakup semua komisi-komisi di Kuarcap Kota Bogor akan kita libatkan dalam kegiatan TC tersebut, karena ini kegiatannya bukan kegiatan bina muda juga tetapi kegiatan Kuarcap dan kegiatan nanti akan membawa kegiatan nasional. Harapan kakak di TC ini apa kak? Harapan saya secara pribadi atau Waka dan kami dari Bina Muda, setelah TC ini anak-anak bisa menerapkan apa yang mereka dapatkan di TC itu di Jamnas kelak, karena Jamnas tahun ini berbeda dengan Jamnas-Jamnas sebelumnya. Begitu.